Xiaomi doang loh yang bikin barang aneh-aneh. Hah? Emang iya? Hi everything. Nah, ini nih sama kayak gue bikin barang aneh-aneh juga. Hah? Lu siapa? Lu jual alat-alat dapur? Lu salah tongkrongan kali. Noh, Ace di sana nah tongkrongannya. Ih, ini gue Mito. Mito yang dulu jualan HP. Iya, kan gue udah bilang pindah haluan dia belok. Iya guys, jadi karena handphone gue kurang laku, akhirnya gue jualan rice cooker, slow cooker, oven. Tapi gak apa-apa, mending gue jualan kayak ginian daripada kalian sesama HP berantem mulu. Tapi lo lagi gak ngomong sama HP sih, gue laptop. Iya, gue juga TV, bukan HP Realme. Iya, udah gak jadi. Halo kak, ada yang bisa dibantu? Halo mbak, jadi kan saya vlogger nih mbak. Saya mau cari HP yang kualitas kameranya bagus, baterainya gede mbak. Soalnya saya kan nge-vlog nih seharian. Abis itu saya mau cari yang kenceng mbak. Soalnya saya sering langsung edit di HP gitu, terus rendernya biar gak lama gitu mbak. Baik kak, berarti kakak cari HP yang buat rendernya cepet ya kak. Aku sih saranin Asus Zenfone 6, kalau gak Samsung S10 Plus. Realme 6 Pro juga bagus kok kak. Oke, berarti mbak bisa jamin render videonya cepet ya mbak? Iya kak, emang kalau boleh tahu kakak kalau edit video di aplikasi apa? Terus berapa banyak videonya kak? Ah mbak, kayak gak tahu aja kehidupan vlogger, dikit-dikit nge-vlog seharian full. Saya biasanya ngedit di InShot, terus durasi videonya itu 3 menitan. Oh, kalau InShot mah HP yang lain juga bisa kak. Aku adalah inovasi terhebat sepanjang masa. Inovasi terhebat? Emang apa bedanya aku sama kamu? Sama-sama buat ngecas? Wow, tunggu dulu. Aku ngecas tinggal ditempel aja udah langsung ngecas. Kamu tuh ribet, mesti pakai kabel, mesti colok dulu, ribet. Emang semua HP bisa pakai kamu? Enggak sih, beberapa HP doang. Sebentar deh, itu bukannya kabel? Mana? Gak ada kabel, ini tuh tinggal langsung tempel aja. Itu yang di sebelah kiri, lihat. Ini? Iya, kan ngecas butuh dicolok juga ke sininya, pakai kabel lah. Berarti sama-sama pakai kabel dong. Terus orang kalau mau main HP sambil ngecas gak bisa? Bisa-bisa aja sih, kan tinggal ditaruh abis itu maininnya begini. Apa susahnya sih, lagian juga gak baik tahu ngecas sambil main, main sambil ngecas. Inovasi terbaru. Guys, kita itu HP-HP terpilih dengan kapasitas baterai yang paling besar saat ini loh. Oh tentu, kapasitas 6000 mAh. Siapa yang punya selain kita? Iyalah, kita dipakai seharian juga masih cukup buat besoknya. Heh, siapa bilang? Kalian belum pernah ketemu aku ya? Emang kamu siapa? Kok mirip si M31 sih? Aku lupa guys, saudaraku. Halo. Tadi kalian ngerasa kapasitas baterai kalian paling gede? Iyalah, untuk saat ini ya kita 6000 mAh. Emang ada lagi? Guys, lihat. Apaan sih? 7000 mAh baterainya. Iya, 7000 mAh bisa buat ngecas kalian juga guys. Tapi mau gimana pun juga, collab sama artis terbaik ya brand Samsung lah. Enggak, aku gak terima. Yang terbaik itu yang ini. Itu girl band Korea? Bukan, girl band lokal. Ini udah ada dari zaman dulu kali, lunya aja yang telat. Ada apaan sih nih ribut-ribut? Nah, ini nih temen gue. Itu si Samsung aku paling terbaik kalau collab sama artis, nggak tahu aja siapa yang duluan. Itu kenapa temen lu bunyi sendiri? Ah biasa, kalau ada telepon masuk emang ringtone-nya kayak gitu. Kalian udah update ke iOS 14 belum? Belum nih, belum berani. Iya, aku juga belum berani. Aku lihat di TikTok banyak kasus yang baterai health-nya langsung turun gitu. Adek udah update ke iOS 14 belum? Udah kak, kemarin pas baru rilis.
baterai healthnya berkurang gak, Dek? Berkurang, Kak, 5%. Rasanya kayak apa, Dek? Rasanya anjing banget. Dek, katanya Rini bakal keluarin HP flagship ya? Ho, aku juga dengar tuh, Kak. Katanya dia bakal keluarin yang 10 jutaan lebih. Kayaknya cuman gosip deh, Realme gak pernah keluarin HP sampai semahal itu. Hi everything! Hai, siapa ya? Oh, kayaknya dia deh, Kak, yang mahal. Hai. Oh, kamu harganya berapa? Aku 11-12 juta. Oh, bagaimana bisa harganya 10 kali lipat dari harga aku? Oh, gak apa-apa deh, yang penting kita gak kalah dari merek lain. Ya, sebenarnya handphone yang lipat-lipat gini pelopornya gue sih. Sombong banget sih lo, Huawei. Enggak apa-apa. Huawei bikin yang begini, kita bikin yang begini. Gua pelopornya kalau gitu Samsung. Oh, iya benar-benar. Yang begini cuman Samsung. Aneh anak-anak zaman sekarang ya. Kayak kacang lupa kulitnya. Lupa siapa nenek moyangnya, berasa hebat sendiri itu desainnya. Halo, kakaknya mau cari HP apa? Halo Mbak, jadi kan saya profesinya sebagai fotografer ya. Jadi saya mau cari HP yang bagus buat foto-foto. Jangan cuman megapikselnya aja yang gede, saya mau cari yang emang bagus banget. Jadi kamera itu harus stabil, bisa ngezoom sampai 1000 kali, dan ada kamera wide-nya. Baik Kak, mungkin aku bisa saranin pakai Oppo Find X2 Pro atau Huawei Kak, Huawei Mate 30 Pro. Sekarang sebenarnya yang terbagus itu Xiaomi Mi 10 Ultra Kak, cuman saya nggak masuk Indonesia. Boleh deh Mbak, saya mau ambil yang Huawei. Mbak, kebetulan Mbak mau lihat hasil foto-foto saya nggak? Wah, dengan senang hati Kak, kakak fotografer pasti fotonya bagus-bagus. Ini Mbak, kemarin saya dapat job foto produk. Gimana Mbak? Bagus kan? Gimana? Yang ini bagus kan? Bagus kan Mbak? Bagus Kak, kakaknya jadi perlu beli HP baru atau gimana nih? Halo kakak, mau cari laptop apa? Halo Mbak, saya ini gamers Mbak, jadi sering live streaming di YouTube. Nah, saya cari laptop gaming yang RAM-nya gede, graphic card-nya bagus, prosesornya juga bagus Mbak. Ih, kakaknya lagi cari laptop gaming. Aku aja Kak, MSI, andalan gamers. Ih, kalau gaming mah predator aja Kak. Bentar. Kalau udah ada title gaming ya Asus ROG lah. Siapa yang nggak tahu? Ya atau enggak minimal Asus TUF lah ya. Kayaknya laptop-laptopnya udah pada promosiin diri Kak. Langsung pilih aja Kak, itu mereka bener kok laptop gaming semua. Jadi mau yang mana Kak? Halo, Vivobook di sini. Ih, lagi rame apa nih? Wah, itu Mbak, saya mau yang itu. Asus ROG Kak. Bukan Mbak, yang tadi bawa keluar itu. Aku. Tapi kakak tadi carinya yang gaming. Tuh kan sus, dia lagi yang laku. Lu sih gak kandangin adek lu. Ya jangan marah sama gue juga gak laku. Mbak, tolong totalin. Ah, saya beli semuanya. Iya, iPhone 11 nya juga. Berapa totalnya Mbak? Gini Mbak, jadi kan saya influencer 100 ribu followers ya. Jadi saya kalau sekali post feeds itu sekitar 20 jutaan. Nah, itu tadi saya udah hitung kira-kira totalnya tuh 15 juta. Iya, termasuk iPhone 11-nya. Jadi gimana? Pihak manajer mana? Ada mau niat untuk barter gitu? Iya, barter. Barter, jadi Mbak kasih barangnya semua ke saya. Saya kasih IG feeds ke Mbak. Iya, gimana? Gak bisa. Cuman aksesoris? Colokan HP-nya dong? Gak. Apaan sih? Ish. Tapi setelah aku pikir-pikir nih ya, aku lebih kasihan sama Miniso sih. Hah? Kok sama Miniso sih? Itu kan bukan brand HP atau elektronik. Hai, tadi kayaknya aku dengar ada yang manggil aku ya? Hai, iya, aku kasihan sama kamu. Kasihan kenapa? Coba ya, Xiaomi, mana Xiaomi nih? Apa sih manggil-manggil gue lagi? Mau pompa ban? Nah kan datang-datang udah banyak laga, kenapa nyari gue mau beli tas? Atau mau beli payung? Oh, apa mau beli celana dalam pintar? Atau mau cari alat pelacak hewan peliharaan? Atau sikat gigi di rumah lu udah jelek, mau beli yang baru? Nah itu, paham kan maksud gue? Gue kira gue doang yang jualan barang aneh. Rupanya Xiaomi juga. Cuma Samsung sih brand HP yang bisa collab sama artis K-pop. Yang lain mah mana bisa. Tuh, sama Blackpink bisa.
Ya jelas lah, Samsung, BTS coy, merek HP lain mana bisa? Halo, Xiaomi? Kok lu agak beda ya? Gue, oh sorry ketutupan. Doraemon, lucu banget. Gak usah Nora, Samsung kita terbaik. Tapi aku suka Doraemon. Kalau kalian collab-nya sama artis K-pop, aku sama Doraemon. Kok bisa sih? Aku juga mau, ceritain dong. Aku mau collab sama Shinchan. Kalian mau diceritain?